dan juga rekan saya Susa Susiana. Dan pemirsa, kembali lagi kami informasikan bahwa cuaca ekstrim yang melanda wilayah Mekah dan sekitarnya telah mengakibatkan sebuah beberapa infrastruktur mengalami kerusakan, dan salah satunya di antaranya kren yang jatuh di area Masjidil Haram dan menyebabkan beberapa jamaah yang tengah melakukan sholat maghrib tertimpa dan mengalami luka-luka, dan dikabarkan ada beberapa orang, dan kita masih menunggu informasi bahwa ada yang mengatakan ada jamaah yang meninggal dunia. Dan kita nanti akan juga mengetahui secara langsung dengan rekan kita informasi terkini dari Masjidil Haram dengan adanya penyebab jatuhnya kren di wilayah Masjidil Haram di saat para jamaah tengah melakukan ibadah. Dan inilah situasi ketika kren tersebut jatuh di wilayah Masjidil Haram. Wilayah langsung disterilkan dan beberapa jamaah juga langsung diminta untuk menjauh. Mengingat cuaca ekstrim yang terjadi di Mekah memang telah menyebabkan hujan es dan angin kencang dalam beberapa hari ini. Seperti diketahui sebelumnya, badai pasir juga tengah melanda di wilayah Madinah, dan memang ini menjadi perhatian serius khususnya bagi pemerintah di Arab Saudi untuk memperhatikan bagaimana keselamatan dari para jamaah-jamaah dari seluruh dunia yang tengah menjalankan ibadah haji. Ya, inilah dia suasana saat jatuhnya kren yang terjadi di Masjidil Haram. Dan informasi dikabarkan bahwa ada beberapa jamaah asal Indonesia yang mengalami kecelakaan akibat musibah ini. Tapi nanti kita akan mengkonfirmasi lebih lanjut, lebih tepatnya ada berapa jamaah Indonesia dan berapa jamaah lainnya dari negara lain yang mengalami luka-luka akibat kren jatuh ini, dan juga yang dikabarkan ada korban tewas akibat musibah tersebut. Seperti diketahui juga, akibat hujan es yang disertai angin kencang dalam beberapa hari terakhir di wilayah Masjidil Haram dan petir yang melanda di kota Mekah sore kemarin membuat, maksud kami, di jamaah Indonesia yang berada di terminal bus ship Amir sempat diungsikan ke dalam kontainer. Hal ini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Memang terlihat beberapa aktivitas ada yang masih berjalan normal di sekitar areal, tapi beberapa aktivitas lainnya sempat terganggu dengan akibat adanya kren yang jatuh ini. Info terbaru yang kami dapatkan, nanti kami akan mengkonfirmasi lagi, ada 62 orang tewas dan ada 30 orang yang mengalami luka-luka. Iya. Dan ini bisa kita lihat bagaimana foto setelah pasca kejadian kren yang jatuh di Masjidil Haram. Mungkin kita akan kembali lagi nanti melihat bagaimana situasi pasca jatuhnya kren yang terjadi di Masjidil Haram, bagaimana melihat infrastruktur di wilayah Masjidil Haram menjadi rusak, ya Sosa. Iya. Dan mungkin memang hingga saat ini masih belum ada pihak setempat yang bisa memberikan informasi lebih lanjut dan detail kepada kami mengenai korban luka-luka dan berapa banyak korban dari Indonesia yang terkena musibah. Ini tidak hanya menjadi perhatian bagi pemerintah Arab Saudi saja, khususnya juga bagi para panitia-panitia pelaksana haji untuk memperhatikan lagi khususnya keselamatan di para jamaah kita di Tanah Suci. Ini bisa kita lihat bagaimana
kren yang jatuh tepat di Masjidil Haram menimpa para jamaah yang sedang melakukan ibadah sholat maghrib, begitu. Dan informasi yang kami dapati nanti kita akan konfirmasi lagi, 62 orang dikabarkan tewas dan 30 diantaranya mengalami luka-luka. Memang dalam beberapa hari terakhir ini wilayah Mekah khususnya tengah dilanda cuaca ekstrim, bahkan hujan es begitu ya Zosa ya, hujan es yang sebesar kacang begitu ya, bagi kata-kata jamaah di sana sebesar kacang, dan ini memang sangat mengganggu kegiatan mereka ibadah dalam beribadah ya. Tidak hanya itu, genangan air juga terjadi di areal sekitar Masjidil Haram, dan ini dia situasi atau lokasi tempat jatuhnya kren tepat di Masjidil Haram. Sejauh ini pihak keamanan atau polisi setempat tengah melakukan proses evakuasi dari bangkai kren begitu ya yang jatuh ke Masjidil Haram. Dan memang pada waktu kren tadi terjatuh sekitar pukul 17.36 waktu setempat itu memang masih terjadi hujan. Masih hujan keras. Cukup lebat, masih hujan deras di sana. Dan ini memang suasana seperti ini sebenarnya agak sedikit rawan ya, melihat ada kren yang masih berdiri tegak di tengah orang melakukan ibadah, ditambah dengan cuaca ekstrim. Karena kompleks Masjidil Haram ini selalu dipadati, terutama ya ketika memasuki waktu-waktu sholat ataupun bagi para jamaah yang ingin melakukan ibadah lainnya. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Kami akan masih menunggu informasi terkini berapa jumlah korban yang mengalami luka-luka akibat jatuhnya kren yang menimpa para jamaah di Masjidil Haram. Ya, sekali lagi kami belum mengetahui secara pasti. Nah, ini dia, Sosa, gambar kren yang jatuh dan merusak infrastruktur yang ada di Masjidil Haram. Melihat kren yang masih banyak berdiri tegak, memang ini cukup menakutkan juga ya bagi jemaah haji yang mungkin ketika waktu sholat wajib mereka akan berdesakan, dan ini cukup berbahaya apabila kren terjatuh tepat di atas para jemaah haji ini, terlebih lagi menabrak bagian dari Masjidil Haram. Tentunya ini sangat mengkhawatirkan mengingat kepadatan di dalam masjid ketika para jemaah ini hendak melakukan sholat wajib. Kren sendiri jatuh di areal sekitar ring 1 Ka'bah. Dan ini tanpa diduga-duga tentunya menjadi musibah bagi para jamaah kita yang tengah menjalani ibadah suci di sana. Ini kurang lebih video amatir. Iya. Pada saat proses evakuasi ketika kren jatuh di atas infrastruktur Masjidil Haram. Kita akan nanti mengkonfirmasi lagi pada rekan kita di sana, akan coba menghubungi apa informasi terbaru
pasca jatuhnya kren yang menimpa salah satu bangunan di Masjidil Haram dan melukai para puluhan jamaah haji. Dan ini masih kita konfirmasi lagi, puluhan ini apakah benar puluhan jamaah yang tertimpa, dan bahkan sempat disebutkan ada warga, beberapa warga Indonesia yang tertimpa kren atau mengalami musibah jatuhnya kren di Masjidil Haram. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Polisi atau ambulan masih berusaha mensterilkan lokasi area kejadian. Memang tadi terlihat sekilas ya, ada gambar yang menunjukkan genangan air di sekitaran Masjidil Haram. Ya, ini genangan air di Masjidil Haram. Dan juga ini adalah gambar dari kren yang menimpa infrastruktur masjid. Ya, informasi terbaru bahkan jumlah korban terluka bertambah, Susana. Bertambah. Dari yang sebelumnya kita ketahui 30. Menjadi 80. Nanti kita akan konfirmasi lagi bagaimana kronologi kejadiannya, kemudian antisipasi khususnya bagi jamaah haji asal Indonesia yang tengah menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dan ini dia gambar ketika pasca jatuhnya kren, petugas langsung sterilkan, langsung mengevakuasi. Iya. Dan juga mengganggu gitu ya, mengganggu aktivitas ibadah jamaah haji yang tengah menjalankan ibadah sholat maghrib. Sekali lagi, kren ini jatuh disebabkan oleh cuaca ekstrim yang melanda wilayah Mekah, Arab Saudi beberapa hari terakhir. Dan kita juga baru saja mendapatkan informasi tadi dari korban tewas yang diduga tewas, 62 tewas itu kini bertambah menjadi 65. Namun hingga saat ini kami masih belum dapat mengkonfirmasi kebenaran jumlah diduganya jemaah haji yang tewas. Yes, sekali lagi ini info dari televisi Al Jazeera yang mengatakan bahwa 65 orang tewas dan 80 orang mengalami luka-luka akibat musibah jatuhnya kren yang terjadi di salah satu bangunan Masjidil Haram. Sekali lagi kami informasikan bahwa musibah jatuhnya kren ini disebabkan oleh cuaca buruk atau cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Mekah, Arab Saudi beberapa hari terakhir. Karena beberapa hari terakhir ini memang para jamaah sedikit kerepotan atau disulitkan dengan adanya cuaca ekstrim ini, mengingat cuaca ekstrim hujan deras ini disertai dengan hujan es gitu ya, yang besarnya sebesar kacang begitu. Kacang ya, jadi sangat mengganggu sekali. Dan mungkin ini juga perlu diperhatikan juga ya Reza, bagaimana dengan aktivitas jemaah haji lainnya, mengingat dengan ada proses evakuasi yang terjadi di sekitaran Masjidil Haram. Bagaimana kegiatan jemaah haji di sana juga ini perlu diperhatikan ya Reza ya. Ya, kita sudah tersambung dengan Muhammad Nur Hanafi, salah satu